Oke, jumpa lagi dengan BCM Kiri. Kali ini kendala Absolute 2000 nggak mau digas, istilahnya berput saat awal. Temperatur panas. Seperti ini ya. Saat di habis keluar dari mobil dipakai sampai rumah mau dipakai lagi nggak bisa nyala. Dan kalau RPM bawah dia busi baru, kabel busi baru masih sama ini, seperti ini. Oke, kita kondisi map seperti ini. Kita coba ganti. Bedanya saat setelah ganti map, dan juga stasionernya beda. Ini ya. Kalau tadi kan sekarang lebih respon. Dan gas-gasan dari suara knalpotnya juga lebih garing. Coba kita AC. AC lebih enak. Ini menandakan ciri-ciri kalau sensor map ataupun sensor vakum pada kendaraan Toyota itu seperti itu, kalau sensor vakumnya error. Coba kita jumper secara manual atau kita scan dengan data streamnya.
Jogja ini air flow 0,59, lebih pendek, RPM 775, fuel speed 75, oxygen. Ini harus kalau dia mau hemat ini diturunin lagi, nanti kita setel sensor dashboardnya. Kita buktikan sama sensor vakum yang error tadi. Ini kalau yang tadi kan di gas gini dia ambil gitu. Kita keluarkan dulu. Matikan mesin. Akan berdirit. Kita coba cek kondisi data streamnya. Ini 0,557 normal, 75 step, 3,6, 2,5. Kalau di sini dia nggak ada perbedaan. Yang dikatakan ini, nanti kevakuman air flow, kondisi air flow. Kondisi map error seperti ini. Ini tanpa matiin, coba kita cek voltase air flow. Di sini di suara mesin normal, suara gas-gasannya juga lebih garing.
yang tadi terlalu rendah. Ini 0,61, yang tadi 0,55. Untuk ini sama, kita tinggal setel AFR-nya. Intake air pressure dia turun, tapi ini dia lebih tinggi. Kamu kan 225, ini kan 36, ini naik 1. Tapi mesin kantong. Tapi gue nanti sama ngulak dulu, kita ngomong mesinnya mau ke... Cepat. Tidak terlalu ayo sih deh. Tadi ciri-ciri sensor map error ya, kita coba berjalan. Jangan lupa like, tanda jempol ke atas, comment, and subscribe.